AC Milan. Inilah prioritas Rafael Leao menurut sang pengacara. Pengacara Rafael Leao memastikan bahwa prioritas kliennya terhadap AC Milan tidak berubah. Menurut sang pengacara, Rafael Leao tetap ingin di Milan dan langsung menyangkal laporan bahwa dia mencoba menurunkan klausul pelepasan. Pemain internasional Portugal itu hanya terikat kontrak hingga Juni 2024 dan telah banyak dikaitkan dengan klub-klub termasuk Chelsea, Manchester City, PSG, dan Real Madrid. Laporan di La Gazzetta dello Sport kemarin bahwa pembicaraan telah gagal karena Leao meminta untuk membagi dua klausul rilis 120 miliar euro, memicu bantahan keras dari klub dan sekarang dengan pembicara pemain juga. Ada banyak informasi palsu yang menyesatkan tentang Rafael Leao, terutama di pers Italia. Kata Ted Dimpula, kepada reporter transfer Sky Sport Italia, Fabrizio Romano, ini hanya memiliki satu tujuan untuk menjadi parasi pertukaran yang ramah dan profesional, yang kami miliki dengan manajer AC Milan terkait perpanjangan kontrak Rafael Leao. Saat ini kami sedang bekerja sama untuk mencari solusi yang memuaskan bagi semua pihak. Prioritas pemain Rafael Leao tidak berubah, dia ingin bertahan di AC Milan dan terus tumbuh dan berkembang di institusi ini dan kota yang sangat dia cintai ini. Oleh karena itu, kami dengan tegas menyangkal keinginan apapun dari pihak Rafael dan atau agennya untuk menurunkan klausul pelepasannya guna memfasilitasi kepergian pemain musim panas mendatang. Rafael sepertinya fokus pada tujuan penting yang akan datang dengan klubnya saat ini dan berharap di masa sulit ini untuk dapat bekerja dengan tenang dan tenang untuk kembali meraih kemenangan. Rafael Leao diturunkan ke bangku cadangan untuk pertandingan Serie A terbaru, kalah 5-2 dari Sassuolo, menyusul penampilan buruk dari itu segera diikuti oleh laporan ketidaksepakatan oleh klausul rilis. Klausul itu saat ini hanya berlaku selama beberapa minggu, selama musim panas, dan untuk klub di luar Italia. Sebelumnya, AC Milan dengan tegas menyangkal kabar ketegangan antara Paolo Maldini dan Rafael Leao selama negosiasi kontrak. Klub Rossoneri menegaskan bahwa pembicaraan dengan agen sang penyerang berlangsung secara profesional. Sebelumnya, La Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa pembicaraan antara klub dan bintang Portugal itu menuju jalan buntu. Pasalnya, klub tidak tersedia menurunkan klausul rilis sebesar 150 juta euro yang termasuk dalam kontraknya saat ini. Ditambahkan pula tensi antara Paolo Maldini dan Rafael Leao sempat tinggi di pertemuan terakhir mereka. AC Milan kemudian bereaksi dengan pernyataan resmi, sesuatu yang biasa tidak mereka lakukan terkait rumor dan spekulasi transfer. Berkenaan dengan artikel yang diterbitkan hari ini oleh surat kabar La Gazzetta dello Sport berjudul Leao Milan Pecah Total. AC Milan ingin menunjukkan bahwa negosiasi dengan Rafael Leao tidak terganggu, kata Rossoneri dalam sebuah pernyataan yang dipublikasikan ke Twitter. Narasi jurnalistik tentang hubungan dingin antara kedua belah pihak tidak hanya sama sekali tidak berdasar, tetapi juga merusak klub dan pemainnya. AC Milan melanjutkan dialognya dengan Leao dan agennya dengan cara yang tenang dan profesional. Kontrak Rafael Leao berakhir pada Juni 2024 dan Rossoneri telah melakukan pembicaraan dengan rombongannya selama beberapa bulan. Rafael Leao sebelumnya dinobatkan sebagai pemain Serie A terbaik untuk 2021-2022 setelah Scudetto pertama AC Milan dalam 11 tahun. Pemain asal Portugal itu kini dikaitkan dengan kepindahan ke Chelsea dan Manchester City setelah The Blues tersebut bersedia menawarkan hingga 120 juta euro di akhir jeda transfer musim panas. Gagal gabung AC Milan di hari terakhir bursa transfer, Nicolò Zaniolo tuntut AS Roma. Nicolò Zaniolo memang memiliki keinginan untuk bergabung dengan AC Milan pada bursa transfer musim dingin kemarin. AS Roma memang telah meletakkan nama Nicolò Zaniolo dalam daftar pemain yang akan dijual pada jeda transfer Januari. Kendati demikian, AS Roma dan AC Milan tidak menemukan kata sepakat terkait dengan kepindahan Nicolò Zaniolo. Hal tersebut dikarenakan AC Milan tidak dapat memenuhi besaran biaya yang diminta oleh AS Roma untuk menebus Zaniolo. Sedangkan, AS Roma mendapatkan tawaran yang lebih besar dari Bournemouth, yakni dengan paket mencapai 30 juta euro, sekitar 488,5 miliar rupiah. Sehingga pada saat itu, Roma menyarankan Nicolò Zaniolo untuk menerima tawaran dari Bournemouth, meskipun pada akhirnya sang pemain menolak. Alasannya adalah karena pemain kelahiran masa pada 2 Juli 1999 tersebut hanya ingin bergabung dengan AC Milan. Alhasil, AS Roma mengancam akan menempatkan gelandang berusia 23 tahun tersebut di bangku cadangan hingga kontrak usai. Baru-baru ini Nicolò Zaniolo dilaporkan melakukan tuntutan kepada AS Roma setelah benar-benar gagal bergabung dengan AC Milan.
mengingat jendela bursa transfer telah ditutup. Nicolò Zaniolo merupakan pemain jebolan Akademi Genoa, kemudian menimba ilmu bersama dengan tim muda Fiorentina dan Inter. Pemain berpaspor Italia tersebut lantas memulai karir profesional bersama dengan AS Roma pada 2018 lalu. Zaniolo telah mencatatkan total 24 gol dan 18 assist dalam 128 pertandingan yang dilakoni bersama dengan AS Roma di semua ajang. Pada musim ini, penampilan gelandang serang berusia 23 tahun tersebut bersama AS Roma dinilai kurang impresif, sehingga dirinya terpaksa harus angkat kaki dari klub. Namun, Zaniolo hanya ingin bergabung dengan AC Milan. Sedangkan, AS Roma menyarankan sang pemain untuk menerima tawaran yang lebih besar dari Bournemouth. Alhasil, Nicolò Zaniolo menilai AS Roma menghalang-halangi niatnya untuk bergabung dengan AC Milan. Sehingga baru-baru ini Zaniolo dan keluarganya dilaporkan akan melakukan tuntutan kepada pihak Igielo Rossi, julukan AS Roma. Nicolò Zaniolo dan keluarganya dilaporkan siap untuk menuntut klubnya sendiri AS Roma, tulis laporannya dikutip dari Express. Hal tersebut lantaran sang pemain telah itu gagal mengamankan transfer dari AC Milan pada hari batas waktu transfer. Pemain sayap itu berada di pusat saga transfer karena dia dikaitkan dengan kepindahan ke AC Milan, Leeds, Everton, dan Bournemouth. Tetapi akhirnya tetap di klub tempat dia bekukan. Tutup laporan tersebut.